Buas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Wa qulil haqqu mir rabbikum فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahab وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."